Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 bermula Rabu depan. Ia bukannya serpihan daripada Persidangan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Sebaliknya merupakan platform tambahan untuk negara Islam melontarkan idea dan mencapai penyelesaian konkret terhadap isu yang dihadapi dunia Islam. Setiausaha Agung Bersama Sidang Kemuncak tersebut, Tan Sri Samsudin Osman menegaskan pendekatan yang diambil juga berbeza. Kalau kita OIC misalnya, itu government rep. But this is government rep ada juga, tapi dia berinteraksi dengan mereka yang bukan dalam kerajaan. Dan dari pergi sini, kita sebenarnya memberi ruang kepada para scholars, cendekiawan, intellectual, para academy untuk memberi pandangan mereka. Dan ini kita harap, kalau kita berhenti bercakap dan tidak ada ertilah lagi itu untuk meneruskan perjuangan ini, perjuangan itu bermakna kita terus bercakap. InsyaAllah akan muncul penyelesaian-penyelesaian yang praktikal yang dapat dilaksanakan. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Samsudin menyifatkan idea mewujudkan stesen televisyen berbayar Inggeris yang dicetuskan Malaysia, Turki dan Pakistan September lalu bakal membuka ruang lebih luas untuk memperbetulkan persepsi dunia terhadap Islam. Dan bukan kita nak apa dengan orang atau nak bersekitar atau tidak. Kita cuma nak menerangkan apa sebenarnya Islam supaya mereka faham. Bukanlah yang gambaran naratif yang orang Islam macam ni, macam tu, teroris lah sebagainya, tak benar sebenarnya. Itu bukan gambaran Islam yang kita nak. Jadi dengan ada media kita yang media antara syarikat-syarikat daripada negara-negara Islam ni, kita dapat ruang atau kesempatan untuk menerangkan. Sidang Kemuncak Kuala Lumpur akan membincangkan isu umat Islam berdasarkan 7 teras termasuk pembangunan dan kedaulatan, integriti dan tabik urus yang baik serta budaya dan identiti. Selain itu, keadilan dan kebebasan, keamanan, keselamatan dan pertahanan, perdagangan dan pelaburan serta tabik urus internet dan teknologi. Lebih 450 peserta mewakili 53 negara akan menghadiri sidang kemuncak tersebut.